Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Noni Doreen. Pada video kali ini saya akan share ke teman-teman pemula cara mengganti password WiFi Iconet yang modemnya atau ONT-nya merek Huawei seperti ini teman-teman. Seperti yang saya pegang ini yang teman-teman lihat di layar teman-teman. Untuk mengganti sandi WiFi atau nama WiFi, pertama-tama perangkat kita harus tersambung dengan WiFi yang akan kita ganti sandinya atau dengan WiFi yang akan kita ganti namanya. Perangkat yang kita gunakan bisa handphone atau PC atau laptop. Namun di sini saya menggunakan laptop ya teman-teman. Nah di sini saya contohkan WiFi yang saya pakai, namanya adalah WiFi saya. Di sini laptop saya sudah tersambung dengan WiFi saya ini. Kemudian langsung saja kita buka web browser, bisa Google Chrome atau Mozilla Firefox. Namun di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu di sini di pencarian Google Chrome ini saya ketik WiFi defaultnya 192.168.18.1. Lalu tekan enter atau searching, maka akan tampil halaman loginnya seperti ini. Kemudian isi username-nya epuser, e-nya huruf besar dan pusernya huruf kecil. Kemudian isi passwordnya user ep, usernya huruf kecil dan e-nya huruf besar dan p-nya huruf kecil. Setelah selesai, lalu tekan login. Sekarang kita coba dengan cara yang pertama, cara mengganti sandi WiFi Iconet. Sekarang kita pilih atau tekan menu Advanced yang berada di sebelah kiri bawah. Lalu pilih atau tekan submenunya WLAN. Tunggu beberapa saat, maka akan tampil halaman WLAN Basic Configuration. Nah, di sini ada SSID Name. Ini adalah nama WiFi-nya. Jika mau ganti nama WiFi-nya, hapus nama WiFi yang ada ini. Kemudian buat nama WiFi yang baru. Kemudian scroll ke atas. WFA Preset Key. Ini adalah sandi WiFi-nya. Untuk melihat sandi WiFi-nya, tekan centang ini. Jika sudah hilang centangnya, maka sandi WiFi-nya akan muncul. Untuk mengganti sandi WiFi-nya, hapus sandi WiFi yang ada ini. Kemudian buat sandi yang baru. Kalau untuk sandi WiFi-nya minimal 8 karakter, boleh angka saja atau huruf saja atau digabung angka dan huruf. Misalnya saya ganti sandi WiFi ini dengan huruf semuanya, yaitu dengan huruf abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, K. Kemudian scroll ke atas, lalu tekan apply. Sekarang kita cek WiFi-nya, pasti koneksinya akan terputus karena sandi WiFi-nya sudah diganti. Ini teman-teman, WiFi-nya sudah terputus, ada tanda bintang kuningnya di sini. Nah, sekarang kita login kembali dengan sandi WiFi yang baru, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, K. Kalau sudah tersambung kembali, maka akan tampil gambar sinyal WiFi-nya penuh seperti ini. Sekarang kita login kembali dengan masukkan username-nya epuser dan password-nya user ep, lalu login. Sekarang kita coba dengan cara yang kedua, cara mengganti sandi WiFi Iconet. Pilih menu homepage. Tampilan menu homepage-nya seperti ini teman-teman, seperti diagram. Lalu tekan atau klik WiFi configuration atau gambar tower yang mengeluarkan sinyal ini, maka akan tampil halaman WiFi setting. Di sini ada WiFi name, ada password. Seperti biasa, untuk melihat password ini
Hilangkan centang ini dengan cara klik centang tersebut, maka centangnya hilang, passwordnya akan tampil. Untuk mengganti sandi WiFi-nya, hapus saja sandi yang ada ini, kemudian buat sandi yang baru. Seperti biasa, kalau sandi WiFi itu minimal 8 karakter, boleh angka saja, boleh huruf atau angka dan huruf. Untuk mengganti nama WiFi-nya, hapus namanya, nama yang ada ini, kemudian buat nama yang baru. Setelah selesai, lalu tekan save. Maka otomatis sandi atau nama WiFi-nya akan terganti. Untuk tersambung kembali dengan WiFi, masukkan sandi WiFi yang baru. Nah, kemudian cara yang ketiga, cara mengganti password WiFi iConnect. Teman-teman tekan atau klik menu yang ada di sebelah kiri atas, yaitu menu Fast Sharing, atau artinya setting cepat. Maka akan tampil halaman WiFi configuration. Di sini ada WiFi name atau nama WiFi-nya, kemudian WiFi password atau password WiFi-nya. Untuk melihat password WiFi-nya, silakan klik centang ini, maka centangnya hilang, passwordnya akan muncul. Untuk mengganti sandi WiFi-nya, hapus sandi yang lama ini, kemudian isikan sandi yang baru. Untuk sandi minimal 8 karakter. Boleh angka saja, huruf saja, atau angka dan huruf. Misalnya saya ganti kembali sandi WiFi ini dengan angka semuanya, yaitu angka 1 sampai 8. Lalu tekan next. Di halaman account management ini, tekan skip. Nah, teman-teman, sekarang kita cek apakah sandi WiFi yang sudah terganti. Ini teman-teman, WiFi-nya sudah tidak tersambung lagi, sudah muncul kembali tanda bintang kuningnya ini. Itu artinya sandi WiFi-nya sudah berhasil diganti. Untuk menyambungkan lagi dengan WiFi, kita harus masuk dengan sandi yang baru. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau kritik yang sifatnya membangun atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya.